Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan media yang ada di Tuban dan Bojonegoro serta organisasi kewartawanan. Media blogtuban.com yang berkantor di Jalan Sunan Muria nomor 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, salah satunya yang kini resmi menjadi mitra kerjasama FISIP Uniro. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Dekan FISIP, Usep Supriyatna, dan Rektor Uniro Supiana Dianur Cahyani bersama pimpinan umum blogtuban.com Edi Purnomo di Gedung Rektorat Lantai 2, Sabtu 9 Oktober. Selain Blok Tuban, FISIP juga menggandeng Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang berkantor di Jalan Pramuka serta JTV Bojonegoro. Ketiganya bekerja sama tentang tridharma perguruan tinggi dan peningkatan profesionalisme dalam bentuk kuliah tamu, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan magang. Dekan FISIP Usep Supriyata mengatakan, kerjasama ini bertujuan meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki kedua pihak untuk mewujudkan visi-misi bersama. Di bagian kuliah tamu, tim blogtuban.com dapat menjadi narasumber dalam perkuliahan jurnalistik, bisa melalui tatap muka, daring, atau bentuk lain. Bagian kedua, FISIP dan Blok Tuban sepakat melakukan penelitian bersama mengangkat isu berkaitan dengan pers. Sedangkan untuk bagian pengabdian kepada masyarakat, FISIP dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberi materi atau pelatihan pada kegiatan pihak kedua. Sedangkan pimpinan umum blogtuban.com Edi Purnomo menyambut baik kerjasama ini karena memberi keuntungan kedua belah pihak. FISIP Uniro mendapatkan pengalaman lapangan dari blogtuban.com sebagai perusahaan cyber lokal di Kabupaten Tuban yang berdiri sejak 2015, sekaligus menjadi media online pertama di Tuban yang terverifikasi Dewan Pers dengan memiliki bisnis media yang sehat dan konsisten menyuguhkan konten yang berkualitas untuk pembaca. Ditutup Rektor Uniro Tuban Supiana Dian bahwa belakangan ini Uniro sebagai kampus swasta di Jalan Manunggal nomor 61 terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Mulai dari media, pengawas pemilu, kampus, hingga pelaku industri. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.